Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Detik cinta mulai
berbunga dahnya ku rasa. Bila rindu kita pastikan bertemu, hilanglah kesunyian di kalbu. Bila rindu kan ku sebut namamu, seakan kau di sisiku. Assalamualaikum. Alhamdulillah dan salam sejahtera bagi yang bukan beragama Islam.
yang atas tuh. Oke, izinkan saya untuk mengalukan kehadiran tetamu yang sangat-sangat, bukan saya seorang, anda semua sayangi, betul? Oke. Macam cikgu sekolah pula dah. Oke, saya nak mengalukan kehadiran insan yang sangat saya kagumi, sangat saya sayangi, yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersama dengan isteri. Yang amat berbahagia, Tun Dr. Siti Hasmah. Kita berikan tepukan paling gemuruh. Satu penghormatan buat saya, Tun, apabila Tun setuju datang dan hadir untuk menyaksikan persembahan amplak saya ini. Kerana ini merupakan 20 tahun saya meraihkan karier saya, Tun. Saya juga ingin mengalukan insan-insan istimewa dalam hidup saya, keluarga-keluarga terdekat saya, suami saya. Terima kasih kerana betul tau, kalau tak ada izin suami, saya tak berada di atas pentas ni. Ya? Dia izinkan saya untuk menyanyi. 2 minggu saya busy. Saya buat latihan kerana ikhlas ya. Saya punya orang kata keputusan untuk membuat konsert amplak ni dalam masa 2 minggu saja. Bila saya mendapat tarikh daripada Datuk Johari atau Abang Joe, kita boleh tak berikan tepukan gemuruh kepada Abang Joe. Abang Joe kat mana Abang Joe? Siti tak nampak. Okey. Bila Datuk Johari sudi memberikan tarikh, Siti okey, bulan April ni Siti rasa bulan yang paling bermakna bagi Siti kerana Siti bermula pada 1 April. Dan rasa macam tak lengkap kalau Siti tak buat persembahan istimewa pada bulan April. Selalunya ada minggu Siti usaha semua. Tapi akhirnya dalam masa 2 minggu, ia seperti mengembalikan first concert saya di Stadium Bukit Jalil dalam masa 2 minggu juga. Dan alhamdulillah sambutan dia sangat hebat. Penuh satu dewan. Terima kasih. Ada lagi yang bergaduh-gaduh dengan saya sebab tak dapat tiket. Tak apa, bulan 11 nanti saya buat 8 hari. Boleh datang. InsyaAllah, doakan. Baiklah. Saya tak nak bercerita panjang sebab lepas ni tak ada cerita. Jadi saya simpan cerita-cerita saya ni untuk persembahan seterusnya. Jadi saya nak hiburkan anda semua dengan lagu pertama yang saya rakamkan. Ada yang tahu tak lagu pertama yang saya rakamkan dalam studio? Apa dia? Hebat. Betul. Kata saudara di hadapan saya, jawapan di persimpangan. Ini adalah lagu pertama. Saya rakamkan di dalam studio lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, di mana Datuk Adnan Abu Hassan ada bersama dengan kita. Kita berikan tepukan paling gemuruh. Abandi. Okey. Jawapan di persimpangan dan saya gabungkan dengan lagu-lagu hits popular yang anda boleh menyanyi bersama dengan saya. Malam ini kita raikan 20 tahun saya. Selalu saya menyanyi untuk anda, malam ini boleh tak menyanyi bersama dengan saya? Alhamdulillah. Ayo kita nyanyi bersama. Aubrey. Oh, di manakah kau ini?
bakar semua. Terima kasih. Terima kasih. Hebat. Kalau boleh kan, setiap konsert saya nak bawa penyanyi-penyanyi latar ni. Maknanya bawa tu tiket beli sendirilah. Okey, alhamdulillah anda semua masih ingat lagi kan lagu lama saya. Sebab saya percaya juga yang hadir pada malam ni pun nak dengar lagu lama yang kadang-kadang saya tak nyanyi. Betul? Alhamdulillah. Dan juga saya alukan juga mungkin ada peminat-peminat baru saya yang hadir pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak tanya, boleh tak? Kalau Dewan ni saya nak tengok penonton yang hadir. Ada tak first time malam ni lah dia tengok konsert saya? Boleh berdiri? Alright. Alright, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sangat. Lepas ni jangan lupa datang lagi, okey? Okey, cukup. Alright. Okey, yang atas. Okey, yang atas. Saya tak nampak sebenarnya. Walau macam mana pun. Ya, walaupun anda jauh di mata tapi dekat di hati saya. Walaupun saya jauh di sini, anda dapat dapat tengok saya besar kat sana. Ya? Yeah? Okey. Ikhlas ya, saya katakan terima kasih kerana anda memilih untuk menyaksikan persembahan saya. Terima kasih. Saya faham, kadang-kadang peminat saya ni mereka tak berkesempatan nak datang sebab kadang-kadang study lagi, mak ayah tak bagi. Ya? Yeah? Kena belajar dulu ya. Yeah? Okey. Ada yang setengah tu timing tak kena. Hari ini saya percaya ramai ambil MC. Ya? Yeah? Okey, saya tak tulis kat Twitter saya, saya tak ni saya jangan risau. Okey, tapi kalau muka anda keluar nanti dekat saya punya video, anda boleh jawablah dengan bos. Okey. Okey, saya nak bercerita lagi tentang kerjaya saya 20 tahun. Saya ingin berkongsi dengan anda semua pengalaman saya merakamkan album. Kalau tadi lagu pertama. Pengalaman kedua yang boleh saya kongsi dengan anda semua, pengalaman merakamkan vokal paling lama dalam sejarah saya sebagai seorang artis. Daripada pukul 9 malam sampai pukul 6.30 pagi, masuk waktu subuh. Itu adalah pengalaman, nak kata paling tak best tu tak juga. Sebab masa tu saya baru jadi artis. Jadi saya belajar daripada kata bawah, nak menghayati lagu, nak mendengar, nak memahami lagu, nak melenggokkan lagu tu. Tapi masalahnya saya yang susah sampai pagi tu sebab kali pertama dalam hidup saya tak pernah bermonolog. Jadi saya kena bermonolog. Betul lah kan? Bermonolog pula tentang seorang yang putus cinta. Padahal masa tu saya tak pernah bercinta. Percayalah. Okey. Budak sekolah mana boleh bercinta, betul? Okey. Walau macam mana pun, susah macam mana pun saya merakamkan album. Tapi saya percaya peminat-peminat saya memang dahsyat. Mereka boleh hafal apa yang saya menolak. Saya rasa saya ada playback waktu saya menolak. Boleh tak dengarkan playback tersebut? Ada, kalau tak ada saya nak suruh peminat saya yang buat. Ada tak Sunil? Monolog saya. Okey. Kan nampak gaya ni memang saya nak kena ambil peminat saya. Okey, saya nampak di hadapan saya. Mar, boleh? Sudi ke atas pentas. Saya nak minta satu lagi mic. Silakan.
Tun, ini merupakan peminat saya. Beliau seorang yang okey. Okey, jangan lupa undi dia. Okey. Okey, tenang eh, tenang. Okey, Mar seorang yang sangat aktif dalam bidang seni juga. Menulis skrip, betul? Cakaplah dengan mic. Okey, menulis skrip dan... Happy ke apa dia? Okey, tenang Mar. Okey. Okay, saya nak dengar sebab mungkin sesiapa yang belum pernah mendengar album saya yang pertama, memang monolog ni satu perkara yang saya tak boleh buat. Saya minta producer tu ataupun composer tu dimkan lampu. Boleh dimkan lampu? Gelap lagi. Gelap lagi. Tutup habis lah. Okay. Alright. Memang macam ni, Tun, kalau saya masuk studio, saya tak suka pandang muka. Eh, bukan tak suka, salah. Saya selesa, saya tak tengok muka komposer ataupun producer. Sebab saya nak feel saya suka biar saya bersendirian. Okay, silakan Mar. Intonasi Siti. Okay. Okay, cukup. Namun, memutuskannya. Ah, itulah saya kena buat. Itu yang sampai pukul 6 pagi tu. Last-last saya intonasi situ menjadi nampak sedih, dengar sedih. Memang saya menangis sikit sebab sebenarnya saya dah tak tahan dalam studio tu. Itulah sebenarnya. Mar, terima kasih kerana sudi berada di atas pintar. Mar nak menyanyi? Okey. Terima kasih Mar. Kita berikan tepukan gemuruh pada Mar. Terima kasih. Hasbuh anda semua, tanda kasih sayang dan terima kasih saya. Dengarkan lagu yang menggamit kembali memori saya. Lagu yang menaikkan nama saya di Malaysia dan juga Indonesia. Aku Cinta Padamu. Dan juga Biarlah Rasa. Terima kasih. Azimat baduri. Bila cinta
betapa ku cinta padamu. Terima kasih. Nak lagi? Okey, ada banyak lagu lagi. Para penonton yang saya sayangi dan saya hormati. Album terakhir saya adalah album Fragment. Di mana album ini saya rakamkan setelah saya berehat 6 bulan untuk menjaga suami saya ketika itu. Dan inspirasinya datang melalui pengalaman saya ketika itu. Dan alhamdulillah saya gembira kerana album Fragment dinobatkan sebagai album of the year. Terima kasih. Dan juga saya dapat bekerjasama dengan komposer baru. Malah komposer yang saya akan jemput selepas ini merupakan penyanyi juga. Boleh tegak siapa dia? Okey. Dia bukan Awi, dia bukan dia seorang lagi Awi. Dia pernah nyanyikan lagu Asalkan Aku Okey. Okey, saya ingin menjemput Awi Rafael untuk bersama dengan saya. Alright. Tepukan untuk Awi Rafael. Nanti salah pula orang ingat Awi. Sini, Awi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Tepuk kata Datuk Siti. Terima kasih. Baiklah. Semua yang, okey. Bukan semualah. Mana yang beli album Fragment saya?
Boleh tahu ya lagu ciptaan Awi? Ya, mula dan akhir. Sebenarnya persembahan saya malam ini juga saya dedikasikan untuk album Fragment kerana saya belum lagi buat persembahan bagi memperdengarkan lagu-lagu dalam album Fragment. Dan saya memilih Awi untuk lagu mula dan akhir bagi menghiburkan anda semua kerana lagu ini sangat istimewa. Liriknya ditulis oleh seorang yang bukan berbangsa Melayu tapi bangsa India, namun mengenengahkan unsur-unsur ketuhanannya juga kehidupan. Kita mula dan kita akan berakhir. Jadi dengarkan lagu ini khas buat anda semua. Terima kasih. Terima kasih.
Dato' Siti. Terima kasih Awi. Para hadirin sekali lagi tepukan gemuruh untuk Awi Rafael. Pencipta lagu Mula dan Akhir. Memang sangat istimewa lagu tu, antara lagu favorite saya dalam album Fragment. Okay. Ada yang menangis ke? Okay, sabar, bawa tenang. Okay. Lepas ni ada lagi lagu lain yang buat anda menangis. Okay, para hadirin. Bila saya flashback, ingat kembali kenangan saya 20 tahun. Saya sangat bersyukur kerana saya berada di dalam industri ini. Saya dapat mengumpul ramai peminat-peminat saya yang saya boleh katakan datang daripada Malaysia, dari Indonesia pun ada, dari Singapura pun ada. Terima kasih. Dari Brunei dan daripada mana? Jepun. Ini betul ke tidak ni? Okeylah. Yalah tu. Okey. Memang betul saya ada peminat daripada Jepun. Saya tak nafikan, memang sampai mereka datang ke rumah saya di Kuala Lipis menghafal lagu-lagu saya. Dan ini satu pengalaman sangat indah, sangat menarik. Dan malam ini saya rasa saya ingin memberi kenangan yang sangat manis kepada peminat yang bertuah. Saya akan pilih seorang juga dalam ramai-ramai ini. Yang atas saya harap jangan berkecil hati. Okey, jangan terjun, okey? Sabar. Tenang, dek, tenang. Okey. Saya pilih ni maknanya seorang mewakili City Zoners. Boleh ya? Okey. Para penonton yang bukan City Zoners, saya harap anda semua bertenang. Peminat-peminat saya City Zoners ni, dia sangat berkobar-kobar. Jadi saya harap mereka tidak mengganggu emosi anda semua ya. Okey. Seperti yang diminta Kak Lena. Okay, silakan Kak Lena. Okay. Kak Lena berasal daripada Singapura. Peminat saya yang sangat setia. Dan malam ni saya nak hadiahkan Kak Lena. Kak Lena duduk kat kursi tu, cantik kursi ni. Cuma duduk pos cantik je. Okey Kak Lena ya. Tenang ya. Tak ada air pula. Tak apalah, siapalah yang letak air tu ya. Okey. Lagu ini khas mewakili peminat-peminat saya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya selama 20 tahun. Saya percaya peminat akan bertukar ganti. Ada yang dah berkeluarga. Ya? Tapi masih lagi setia bersama dengan saya. Lagu ini memang saya dedikasikan tulisan liriknya khas buat peminat saya. Tukar Lena. Jangan nangis. Saat jiwa terluka, saat hidupku hampa, semua telah terjadi di sini tanpa kalian. Saat aku dapatkan kedamaian, aku memang tak bisa bertahan atas keadaan.
Okey, saya ada hadiah untuk Kak Lina. Ini untuk Kak Lina. Dan juga t-shirt saya. Okay. Terima kasih. Yeah. Nak juga ala kesian. InsyaAllah lepas ni kita saya akan buat meet and greet bersama. Okay. Saya harap Kak Lena tidur senyum eh. Alright. Saya nak, yeah, okay. Saya nak terus hiburkan anda dan buaikan anda dengan lagu medley ini. Antara lagu yang saya boleh katakan lagu sukar untuk saya nyanyikan kerana mempunyai nada yang tinggi. Jadi macam mana tinggi dan susahnya, saya harap anda terhibur dengan medley Usah Diragui Wajah Kekasih dan Kau Kekasihku. Terima kasih. Serang wajah cinta yang kehampaan tiada.
kita akan terlaksana cua. Walaupun rintangan dalam kekaburan, ku yakin padamu, oh Tuhan. Thank you.
Wow. Saya respect anda semua. Anda boleh menyanyi. Kalau macam ni saya tak payah buat show lah. Okey para hadirin, saya ingin anda semua berikan tepukan paling gemuruh kepada pemuzik yang mengiringi persembahan saya. Saya perkenalkan satu persatu. Okey, di sebelah kanan saya berikan tepukan pada Joel. Juga pemain gitar seterusnya. Tepukan untuk Rafi. Di belakang sana yang paling cute sangat. Saya selalu tengok muka dia, saya geram sebab macam baby. Okey, tepukan untuk Derek. Dan di belakang sana tu, ramai peminat dia. Nama dia? Fly me to the moon. Namanya Fly. Berikan tepukan untuk Fly. Di belakang satu lagi, seorang yang sangat saya hormati, guru saya bermain percussion, masih ingat lagi first concert saya. Tepukan paling gemuruh buat Steve Thornton. Alright. Paling dekat dengan saya, saya paling suka dengar kalau dia menggesekkan biola dia. Memang best sangat sound dia. Tepukan untuk Jason. Dan penyanyi latar saya. Tepukan untuk Widi dan juga Joanna. Widi dan juga Junita. Okey, ada seorang lagi. Nampak ke tak? Yang dalam perut baby ni, yang sama-sama menyanyi dalam konsert saya. Tepukan untuk Siti Nohalizo. Tak adalah, nama cantik lagi ada. Okey, thank you. Dan tak akan saya lupakan. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah insan yang setia bersama dengan saya dalam setiap persembahan saya. Tepukan paling gemuruh kepada Aubrey Suito. Sekali lagi para hadirin, tepukan paling gemuruh kepada pemuzik saya. Baiklah, untung saya ini jadi penyanyi, diterima ramai, saya disayangi ramai. Saya bersyukur kerana saya dapat bekerjasama dengan ramai komposer-komposer yang hebat. Sama ada yang dah lama, dah berpengalaman ataupun yang baru. Jadi seorang yang akan bersama dengan kita selepas ini adalah seorang lagi komposer, muda, handsome, Superman, tapi tak boleh terbang. Beliau mencipta sebuah lagu dalam album Fragment di mana, okey, sabar, saya tahu ramai yang tunggu Faizah Tahir juga ni. Okey, ceritanya adalah saya dapat lagu ni macam tak puas hati je. Okey, tenang dek ya. Saya nak ceritakan ni. Cerita ni saya dapat lagu daripada beliau. Terus saya suka sebab sesuatu yang sangat berbeza. Sesuatu yang sangat berbeza kerana saya tak sangka dia akan cipta lagu macam tu untuk saya. Tapi yang bestnya bila saya dengar vocal guide yang dia berikan pada saya. Cute sangat. Tak percaya dengar lagu ni. Okey. Dia cuba menjiwai yang dia ni wanita. Itu yang special tu. Saya sampai bila recording, saya kata, boleh tak pakai suara Faizah Tahir? Mana boleh, dia cakap kan? Okey, para hadirin, tepukan untuk Faizah Tahir. Assalamualaikum.
Berpeluh, kenapa? Terima kasih Faiza kerana sudi. Sudi menerima undangan saya untuk membuat kemunculan khas kerana beliau pencipta lagu sebenar bagi lagu Aku. Dan saya ingin beliau mainkan sendiri gitar untuk lagu ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya tak pasti saya boleh main gitar untuk lagu ini kita. Kenapa? Tapi kalau saya tak boleh main, saya boleh bergendang kat kita. Alah. Tak apa. Yang penting, Faizal ada malam ni. Betul tak? Okey. Okey. Saya akan sampaikan lagu Aku dan ditemani oleh Faizal Tahir. Ku wanita, ku punya harga yang tak mampu kau punyai. Kerana ku hanya mahu dihargai. Ku wanita, ku wanita. Aku berdiri di sini dan aku tak gentar diuji. Aku lalui sendiri dan aku hadapi semua. Ku punya cara sendiri dan ku punya rasa di hati. Kan ku pastikan kau tahu aku kan setia selalu. Sisimu tetap hadir ku memberi, namun dalam kelembutanku kau harus tahu ku wanita. Cerita artinya dalam terbuka dan dibaca, menjadikan resam warna dunia. Perlahan berdiri lagi, bahkan mimpi-mimpi meneruskan tanpa ragu arahnya aku. Disangkakan ku sampai keberitaan, terang perasaan begini puri.
Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Faiza Tahir. Kita berikan tepukan gemuruh kerana sudi membuat kemunculan istimewa. Sekejap. Faizal. Sayang sebab semua nak dengar Faizal menyapa mereka. Siapa? Janganlah macam tu. Yang lagu tu. Oh, lagu? Oh, Assalamualaikum Dunia. Alright, itu je. Dia kata Assalamualaikum, tak jawab pun. Alright, kalau macam tu, kalau setiap kali Assalamualaikum Dunia, Waalaikumsalam, Faizal. Okay, kena jawab tau, tak jawab dosa. Okay, terima kasih sekali lagi Faizal Tahir, para hadirin. Para hadirin, di awal tadi saya ada sebut seorang yang sangat bermakna dalam kerjaya saya yang mula-mula melihat saya di kaca televisyen. Saya menang dalam pertandingan bintang HMI ataupun hiburan minggu ini. Saya dilihat oleh seorang komposer yang sangat dihormati iaitu Datuk Adnan Abwasan. Jadi malam ini saya rasa tak lengkap dan tidak meriah kalau saya tidak sampaikan lagu ciptaan beliau, Jerat Percintaan. Dan saya ingin dengan besar hatinya menjemput Abang Di untuk bersama dengan saya di atas pentas. Para hadirin, berikan tepukan gemuruh kepada Abang Di. Komposer yang telah banyak mencipta lagu-lagu yang hebat. Mencipta lagu-lagu yang hebat dan beliau antara komposer yang mencari artis yang hebat. Contohnya Fauziah Latif, juga Azlina Aziz di mana pernah menjadi keluarganya, Liza Hanim. Dan saya juga antara artis yang dididik oleh Abang Di. Jadi sebagai satu penghargaan, beliau akan mengiringi persembahan saya. Dalam pertemuan ini, kita terperangkap.
lengkap sudah dalam cerat percintaan yang tidak disangkakan. Aku telah jadi lupa siapa diriku ini. Engkau juga dihanyutkan oleh arus percintaanmu. Tapi apabila aku sadar diri, siapakah aku ini? Tepukan paling gemuruh buat insan yang saya sangat hormati, Dato' Adnan Habuasan.
Saya ingat lagi ya. Saya mula dulu. Saya sempat berteduh. Saya sempat tinggal bersama dengan Abang D dalam jangka masa yang lama juga. Masa tu saya budak kampung, saya tak ada family di Kuala Lumpur. Jadi Abang D lah yang jaga saya. Di situlah saya duduk hari-hari di rumah dia, makan, tidur semua. Nasib baik masa tu Abang D baru berkahwin, tidak punya cahaya mata. Jadi saya tumpang bilik di rumah Abang D. Terima kasih Abang D, saya akan ingat sampai bila-bila. Baiklah. Saya sebenarnya menantikan medley yang akan saya sampaikan seterusnya ini. Sebab ia merupakan lagu lama, lagu evergreen yang saya sangat suka dan saya memang nak nyanyi dalam konsert ni. Saya juga ingin tunjukkan lagu ini kepada yang saya sayangi, yang amat berbahagia, Tun Mahathir dan juga Tun Siti Asmah. Kepada semua tetamu-tetamu terhormat pada malam ini. Dan semoga lagu ini mengembalikan emosi dan juga ingatan anda kepada zaman-zaman. Sekarang muda lagi. Okey, kita layankan je lah ya. Hasbuh anda semua. Kehidupan atau sekadar
Boleh bertepuk tangan bersama dengan saya. Jika rentak ya. Pohon-pohon merindang, dapat kau mengaduhi.
untuk menemaniku. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kan, bukan mudah sebenarnya nak menyanyi, nak menari, nak ingat lirik. Semuanya saya belajar dalam tempoh 20 tahun. Dan alhamdulillah, hari ini saya masih lagi diterima oleh peminat-peminat saya. Dan mereka, ya, saya tahu anda sayangkan saya. Sebab tu anda semua datang dalam persembahan saya. Maafkan saya ya. Semua tu yang macam geram sangat sebab kawan-kawan yang depan ni lebih dekat dengan saya. Tapi tak mengapa, insyaAllah ada masa rezeki anda untuk berada di hadapan saya pula. InsyaAllah satu hari nanti. Okay. Kena ada impian, insyaAllah pasti jadi kenyataan. Okay. Saya juga malam ini tidak terlepas, saya rasa untuk saya ucapkan terima kasih kepada rakan media yang hadir pada malam ini. Boleh tak kita berikan tepukan kepada mereka ini? Kerana artis dan juga media memang tak dapat dipisahkan. Saya sangat memerlukan rakan media saya kerana mereka lah yang menjadi penghubung antara saya dan juga peminat-peminat saya. Dan saya boleh lihat di sini rakan media saya yang hadir pada malam ini. Saya dapat tahu ada ramai yang hadir dan wartawan pertama yang interview saya juga ada pada malam ini. Cik Lee, kita berikan tepukan kepada Cik Lee ataupun Rosli Manan. Cik Lee, Cik Lee boleh bangun Cik Lee? Okay. Dulu, saya kalau wartawan tanya satu soalan, saya pun jawab ikut soalan tu je lah. Tak adalah saya nak memanjang-manjangkan cerita. Tapi alhamdulillah 20 tahun, 20 perenggan saya jawab. Kadang-kadang press, bila saya tanya, okay ada soalan lagi? Tak, semua saya tidak jawab. Jadi itu pengalaman saya bersama dengan wartawan. Dulu saya takut, ikhlas ya, saya takut sangat nak jumpa DJ, saya takut nak jumpa wartawan, DJ-DJ radio. Kemudian wartawan ni memang satu perkara yang saya macam, apa nak jawab Kak Rozi, apa nak jawab Kak Z, apa dia, mereka nak tanya apa. Tapi saya ni bertuah sebab saya dikelilingi oleh insan-insan yang menasihati saya dengan cara yang betul. Alhamdulillah, boleh tak berikan tepukan kepada Kak Rozi saya. Okay, tu dah Z-Zoners lah tu. Bukan City-Zoners lah, Z-Zoners. Okay, tak apa. Para hadirin, kalau tadi saya bercerita tentang wartawan hiburan yang banyak membantu saya, saya ucapkan terima kasih ada yang datang pada malam ni dan sekarang ini blogger-blogger juga sedang aktif dan terima kasih kerana memberikan sokongan kepada career saya. Saya ingin meneruskan nyanyian saya di mana kita berbalik kepada album Fragment ya. Okay. Lagu medley ini merupakan medley yang lagu-lagunya yang terkandung dalam album Fragment. Dan tiga lagu ini adalah ciptaan komposer dari Indonesia. Bertuahkan saya dapat bekerjasama dengan ramai orang dan ramai artis-artis berbakat, komposer berbakat. Dan lagu ini antara lagu-lagu terbaik di dalam album Fragment. Khas buat anda semua. Semoga terhibur. Kali pertama kau
cinta yang teramat teramat indah. Engkau sanubari melengkapi hidupku bagai syurga bertamu. Aku
Terima kasih. Rasa puas. Puas tak? Yang kat bawah tu. Saya tahu. Meremang belum rumah eh. Saya yang kat atas ni pun rasa meremang. Tapi alhamdulillah, itu adalah perasaan nyanyian yang cuba saya sampaikan dan saya bersyukur kalau anda juga turut merasakan apa yang saya nyanyikan. Alhamdulillah. Konsert Unplugged ni, para hadirin, sebenarnya melengkapkan portfolio saya dalam bidang seni. Sebab dulu saya bercita-cita umur saya masuk bidang nyanyian ni pada umur 16 nak masuk 17 tahun. Kan? Selepas tu saya bercita-cita untuk membuat konsert solo sebelum usia saya 21 tahun. Alhamdulillah 20 tahun ataupun 19 tahun saya berjaya membuat konsert solo saya. Terima kasih. Selepas tu saya juga bercita-cita untuk membuat konsert di Indonesia. Alhamdulillah telah pun berjaya juga di Indonesia. Cita-cita nak buat konsert tour Malaysia juga saya berjaya. Tour Indonesia juga saya berjaya. Dan seterusnya di Royal Albert Hall London. Alhamdulillah berjaya. Konsert akustik dan konsert Unplugged ini melengkapkan lagi perjalanan saya. Selepas ini, musical. InsyaAllah saya boleh kongsikan dengan anda semua pada bulan November nanti. Selama 8 hari saya akan membuat musical Siti Nurhaliza. Saya harap para hadirin sudilah hadir ya. Kalau tak datang 8 hari berturut-turut, satu hari pun jadilah. Boleh ya? Okey, yang baru tu dah angkat tangan dah. Okey. Terima kasih. Kita jumpa nanti ya bulan November. InsyaAllah. Terima kasih. Dan juga saya masih ingat pengalaman saya waktu menyertai pertandingan bintang, bukan bintang lagi, pertandingan di Shanghai, Golden Song atau Golden Voice. Ah, masih baik peminat saya ingat. Golden Voice Award. Di mana ketika itu juga saya mendapat undangan daripada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Sewaktu itu Yang Amat Berbahagia Tun masih lagi Perdana Menteri. Saya dapat undangan. Dalam masa yang sama, saya kena bertanding. Dan saya harus pulang sebenarnya lewat. Maknanya satu hari sebelum, satu hari selepas undangan daripada Yang Amat Berbahagia Tun. Saya tak boleh pulang awal, tetapi alhamdulillah telah diaturkan dengan baik dan saya memenangi dalam pertandingan tersebut di Shanghai, mendapat Golden Award. Saya memang tak sabar masa tu bila sampai touchdown je dekat Subang Airport masa tu. Sampai je Subang Airport, terus saya dibawa menaiki nak panggil apa eh? Angkatan Tentera punya heli tu. Bukan kereta kebal ya. macam itulah lebih kurang kan. Saya dibawa oleh Angkatan Tentera Malaysia terbang ke Langkawi untuk membuat persembahan terus di hadapan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Dan saya tak sabar masa tu nak beritahu kepada Yang Amat Bahagia Tun Mahathir saya menang wakil Malaysia pada pertandingan di Shanghai ketika itu. Semua ini kenangan manis yang takkan saya lupakan. Dan saya harap anda semua punya kenangan-kenangan manis bersama dengan saya juga. Okey. Saya tahu peminat-peminat saya banyak kenangan yang mereka kutip. Dan juga ada peminat-peminat baru yang kutip kenangan pada malam ini. Kita bawa sampai berpanjangan insyaAllah. Saya harap anda semua jaga diri anda baik-baik. Jaga orang yang anda sayangi. Kita jaga nama negara kita. Kita jaga. Jaga Datuk K, itu dah tentu. Ya? Yeah? Okey.
Dan bila saya sebut tentang jaga-jaga ni, anda dah tahu kan lagu apa? Okey, kita nyanyilah sama-sama ya. Jaga dia untukku. Terima kasih. Mahuku bersama, mahuku kesana, diriku tak di sini lagi. Waktu tak bicara, lama terasa seakan terhenti mengiringiku. Tenanglah duhai jiwa, tibalah tulus doaku kepadanya saat ku tiada. Oh Tuhan, jaga dia untukku. Menjadi laju, langit pun mendengar. Jadi bernawar mengusir debar jatuh ke dasar. Tenanglah duhai jiwa, tibalah tulus doa. Okey, rasanya masa berlalu dengan begitu cepat sekali. Saya telah pun sampai ke lagu yang dah nak akhir dah. Awal lagi. Oh. Nak lagi? Okey. Okey. Ada satu lagi lagu yang akan saya sampaikan. Yeah, pandai. Tapi sebelum tu saya nak anda semua, boleh tak kita berikan tepukan gemuruh kepada semua yang telah menjayakan konsert saya. Lighting man, audio man, superman, tak ada. Pada, okay, kru-kru saya nak anda semua berikan tepukan kepada Siti Nurhaliza Productions. Family saya, Siti Nurhaliza, abang saya, kakak saya. Mereka ni adalah kekuatan dalaman saya selain pada anda semua. Okey, suami yang saya sayangi. Terima kasih sayang. Kepada anak-anak yang sudi datang menyokong saya juga, kita berikan tepukan. Adib Ashraf Azim. Siapa sebelah Adib? Oh, Izara. Tak nampak Mak Iti. Okey.
keluarga-keluarga terdekat, Datuk Yahya ada, Datuk Kamarudin ada, ada lagi yang saya tak nampak, Datuk Azizah ada. Ya, daripada tetamu daripada Istana Budaya. Terima kasih. Anda ingat saya nampak ke anda semua? Spotlight kat mata saya ni. Tapi bagus juga sebab saya boleh feel lagu saya. Kalau saya tengok muka-muka seorang-seorang nanti, seorang macam ni, seorang macam ni, seorang macam ni, macam ni. Jadi saya jadi macam, biar betul ni. Okay. Alright. Lebih indah khas buat anda semua.
yang menaja busana saya, Rizman Ruzaini. Kita berikan tepukan. Penari saya, pemuzik saya, semua yang telah pun menjayakan konsert Unplugged Siti Nurhaliza. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi. Dan maafkan saya sekiranya ada kesilapan saya. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Nak lagi ke? Okay. Okay, satu je lagi ya. Lagu ini. Okay. Sila ambil tempat duduk masing-masing. Silakan. Cepat-cepat, nanti orang lain ambil. Cepat. Ah, okay. Okay, apa tu? Baik. Saya nak sampaikan lagu bonus ni. Lagu bonus ni sebenarnya asalnya adalah nyanyian saya bersama dengan Cakrahan. Tapi malam ni tak ada Cakrahan. Cakra padat pun tak ada. Cakra wala aja ada. Jadi saya sampailah seorang-seorang. Boleh ya? Hasbah anda semua, lagu bonus ini sebagai tanda terima kasih saya. Seluruh cinta saya bagikan kepada anda semua. Terima kasih. Boleh nyanyi dengan saya? Hingga nanti kita.
kita kan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih.